kita akan melakukan checkpoint di checkpoint pos pertama. Ini di Bekasi Square, di mana kita akan melihat pertama adalah kesiapan mereka akan mudik. Kadang-kadang saudara kita mudik dengan membawa barang yang cukup banyak, di mana di belakangnya ada kayu, kemudian ada bungkusan atau koper yang disiapkan, dan juga beberapa penumpang yang lebih kapasitas. Kita akan melakukan penertiban, kita akan melakukan penertiban untuk tidak kapasitas penumpang yang ada. Jadi kita akan turunkan dan disiapkan bis, karena menyangkut keselamatan. Kemudian kita juga akan mengecek persiapan kendaraannya, apakah layak jalan atau tidak. Nanti kita akan siapkan bengkel di sini, disiapkan ada dokter untuk cek kesehatannya, kemudian juga bagi yang kebetulan tidak puasa, kita siapkan makanan atau minuman ala kadarnya. Dengan harapan mereka akan siap menempuh jalur yang cukup jauh, biasanya antara ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sampai ke Jawa Timur bahkan.